Empon dek, empon bangun apa nembe? Nembe, guys. Kenal, guys. Untuk tamu. Kita mau ayo tak gawe nembe, konten masak. Halo, aku nih kok. Halo, lo bu, mbak. Ya, tak gelatuin. Kontennya olah-olah. Ya, gitu, bu. Montong barang menghasilkan. Oke, ora iso nang. Ala mbak, gua celengan yo sak iki. Monggo dadi lanjut. Jaluk warah, Mak. Yo subscribe wis akeh kok. Mbak, sapa channel-e, Mbak? Aja gawe loro siji ae. Hardianti 123 iki lho. Mbak umur berapa? Aku 27. 27. Kacek 3 tahun mbak aku. Aku 30 yo. Wis punya suami? Wis, Mbak. Oh, belum ada omongan. Cek anu legan, legane urung dhewe omongan. Tahun dek wingi, Bu. 2002. Heeh. Tahun. Mbak diunjuk duwene yang ngono kuwi, Mbak. Repoti iki. Ala mboten. Napa le? Nek madang teng wingking, mae mau masak apa mau? Masak tahu. Tahu. Dang, Mbak, tang mangan, Mbak. Nggih, mpun, matur suwun. Ki rumahe mbake anu pemirsa Bojonegoro. Kan ya, Mbak ya. Bojonegoro nang ndi, Mbak? Aku Sugiwaras, Mbak. Oh, Sugiwaras, guys. Aku tak anu. Sik, ya. Omongan Mbak Popo, Mbak. Nggih. Numpang promosi ten channel-e Mbak Deni. Aduh, teko Bojonegoro iki. Demi YouTube. Tak kira embekan yang anu, Mbak. Koncone ta. Ambek koncone apa ambek apane? Wala, Mbak. Mau pembukaan burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail wis gawe konten guys didolani arek Bojonegoro. Aduh, junuk. Aku urung roh, Mbak. Sugiwaras iki nanti panggone, Mbak. Sugiwaras iki pucuk gitu lho, Mbak. Lewate? Lewate nek aku mau lewat Dander. Tapi biasanya nek ngebis mudun. Wah, rono kare. Heeh. Bender ngidul Kemayang etan. Mbak. Gak apa-apa. Demi Mbak Deni ya. Duluan rene kek kayak lo anak kurung karnaval ki sampai saiki tak semayani mergo aku dhewe ya repot acara 17-an sampai saiki lagi lodang. Mbak iki kok mentek kok diingket ini. Ya Mbak sesuk aku monggo. Soalnya lodang tapi gene Mbak Isma lagi neng gone randu aku no. Ya wis gak apa-apa. Alhamdulillah ketemu Mbak Deni. Ya. Rencana apa yang sak ning ndi? Apa? Bareng sih Mbak aku. Manut ae. Manut guys, sama aduh aku ora ngerti Sugiwaras ki sing ndi. Jalan Buwander rono gak perjalanan anak sak jam setengah rong jam. Lek nginanku nang kota sak jam, Mbak. Satu jam. Satu jam. Iki, Mbak, anake ya jeruk ngene iki, Mbak, monggo. Matur suwun. Wongilis alhamdulillah. Mungkin di YouTube jenenge Mbak, sapa mang jenenge? Hardianti 123. Pengen jaluk waras, subscribe ya wis akeh wong saiki iki pinter-pinter. Video-video iki masuk, short juga ya sampean ya. Short. Tapi pinteran Mbak Deni bejane. Alah, aku iki ojo karena keluargane Mak Damis ngono ya ora payu, Mbak. Bagi-bagi rezeki ya Mbak ya. Alhamdulillah ya. Ye. Jadi mau wis takok perbincangan yang belakang pemirsa. Gini, di belakang kamera. Ya. Terus videonya apa tak kok ngono ngisi cah cilik, tak kok ngisi keseharian apa mek apa malah ruwet lho. Mau nek cah cilik, sapa sing mbok syuting? Orang cilik. Orang duwe anak, guys. Lagi nikah muda. Lah masih kerja ning Mbak? Surabaya. Jadi dianya nama sendiri. Aku ya masih ikut Mbak. Terus enggak kerja. Terus ya. Lek wae nang Surabaya. Ya di luar kota Mbak. Kudune nek sampean melok rono ki satu kerja, sisanya kerja. Dadi siji nggo mangan, siji kena dinggo urip. Mergo aku yang bibin ya tau gak ngono ki. Terus akhirnya aku rencana nang omah kene terus masalah kerja nih kene ya wis begini wis gak merantau mereka ora nyucuk nek dhewean mergo tenang nah nek wis diganduli nek jane sampean iso mbak bukan gak bersyukur ya mbak ya tapi ya jane kehidupane nang kota ya
ngono lho, apa tuku? Semua beli. Nek ora gaji gede gak nyucuk. Kok peh barilang. Sik ngekos ya, Mbak ya. Nek merantau ngekos. Kadang sing lajang ki bingung ngelengupetno, nah wong sing wis rumah tangga, pe tuku apa-apa bingung pisan. Saiki apa-apa. Larang. Sing desa ngene iki lho, Mbak, bingung, Mbak. Apa apa-apa. Tapi nek nang desa sik rada mireng, lanang kono, Mbak. Wis. Temen, saiki nek suki waras kene omah dhewe apa? Yo nang waras. Oh, mlebuke padha mbek aku mlebuke. Saya tak duleke kamerane. Kutang menceng. Gak ya apik jos. Nek matan ki kekrop mbak aku wedi nek. Oh. Nek anu kekrop. Gak jelas. Kadang soto loyo kok aku. Mbak, tapi nek kan iki aku terlanjur anak-anak ya. Misalnya nek tak ganti orang dia nanti ke seharianku. Penontonnya gak nganu mbak. Gak. Oh, seperti yang kita kreatif tergantung judul sama thumbnail. Jadi ini mono, mbak. Aku dewe yuk masih belajar. Setelah tak lihat-lihat, oh ternyata nek judul sama thumbnail itu mempengaruhi konten. Kunci gak popo, soalnya nek sama datar. No, soalnya masih main-main subscribe 912 ya, mbak. 912. Mbak tunjuk, mbak mungkin. Okay. Mundur disik. Tak mundur disik. Jadi nyantai-nyantai. Gak pernah dulan nanti-nanti ke youtuber banyak. Karena kalau youtuber ini. Wah, ini loh. Yang ini gara-gara Mas Dimas dan Mak Damis. Lah, aku lagi sungkan tuh, Mbak. Dulan ke kampung youtuber lah, ya waktu aku. Waktu ya diganjing, padahal udah rapi-piye. Ya, ini konten partner hasilnya ya biasa baik baik kabeh, bisa ramah. Ya, ini kayak pastes tapi ya enak wong dolan ya monggo. Insecure pemirsa. Sampai kampung YouTube. Sampai gak mengganggu pas waktu kita kerja mesti pas repot ngono kae enak. Biasa kan iki. Yo repot apa Mbak gak opo-opo Mbakku. Ya menawa to Mbak kan aku gak ngerti kesini. Dingin kalau Mbak pas enak lomba iki sampe karnaval iki aku gumuk yo larane wah poso iki wis sampai enak-enak. Entar gimana? Mangan piye ning mburi? Ampun, terima kasih. Waduh lho omae gesang. Kesana mah aku ngono awang-awangan. Omae sing sugih waras disapa dong Bojo Negoro. Menawa kenalan mbake lho, tanggane apa sapa? Sugih waras Bojo Negoro. Lek teko kota ya 1 jam. 1 jam. 1 jam persis. Kok omae sampean sampe kok Bojo Negoro. Terus mrene 1 jam nang. Tak 2 jam, Mbak. Walah. Goreng aku mau. Pikirku ki kene ae Mbak Rauk pundi aku ki yo padha Mbak. Tibake Mbak ya aku yo pertama iki nang cepet. Nggih, padangan kuwi tuwo. Kali iki tuwo. Ya wis cepet ki jek aja tak plangi. Aku ki yo sing mari dawa yo kono kuwi Mbak. Ketok nek waduh. Walah aku sing biyen kae nek rapekno bojoku. Malah ning gondang. Rasa kenapa Mbak? Kan stroke Mbak sebelah kiri. Kayak tangan itu. Walah, waduh, masa aku ya cedak jeplek kan tidak ternyata cik ruwono tembusnya nganjuk ngono. Tembusnya nganjuk ya, Mbak. Tak pikir ya jetak terus rono sidik nganan ngono. Pikir dulu cek saja Mbak. Walah, waduh, sinyale wangil goleane. Pol ning ngene kok ono sinyal Mbak. Kok soalnya sampean nganggo apa? Aku apa nanya gitar komsel mbak gak nyantol belas pokoknya ambil belah di saya gak nyantol nih kamar dulu terus mari ngono saiki aku ganti XL sinyal saiki yowes gak XL kuwi malah tri mbak wes gak nyantol belas biasanya nek ning desa ngono ki anu mbak Telkomsel sing banyak malah angel angel mbak gak ngangkati XL neng kene neng kene ngopo ae nek mas iki omae penak iki mbak e iya mbak. Yo, sinyal enak. Nek ngene aku wis nang sor greng. Grengnya apa, Mbak? Barongan. Oh, anu pring. Pring. Biasanya dhewe-dhewe biasanya dhewe-dewe tapi hampir mirip. Yo, pokoknya jangan lupa mampir juga nih channel Mbak siapa? Hardianti 123. Di-subscribe ya, guys ya. Nanti dan buat video, Mbak.
Siap. Pokoknya nek dolan-dolan, tapi yo aduh guys, tak kira omah yo kene lho kok kulo. Etane gawan mas aku. Mbak ndak aku ngono. Sak nom sabado kok anu ono rong jam perjalanan kuwi numpak motor, kuwi nek numpak mobil malah ora iso. Liwat nek numpak iki kan iso nyalet-nyalet lewat dalan cilik-cilik ngono kae. Sampai rong jam kadang rong jam setengah wae lha pe teko Lamongan mbak Trans iki. Aku wis etan iku perbatasan Mbak Asini kan do ngadem, mari do ngadem songo terus iki wis Lamongan Sukorame. Oh, sampai kono? Heeh. Ya wis sakit, guys, Jawa Timur. Aku malah wedi ditamoni wong ngadu ngono ngesakno. Mergo iki dalek perjalananane aku lho. Bayangno aku dhewe kene ra duwe dicak Mbak Isma ki ndrumunyah lambeku kesel mergo. Gak apa-apa silaturahmi ya guys ya. Nek gak iki karo iki. Kalau Mbak nek kesel ki sambat sambat ae maksudnya waduh bapakku ngene-ngene ngono. Tapi kan anak wong sing gak ngenteng ngono kae. Penak. Iki keluhane situ ki apa, Mbak? Gak iso ngangkat penonton. Nek mungkin subscribe mengikuti nanti tapi ya penontonnya gak iso ngangkat mbak ya perasaku. Aku dulu ngini sampean sing sampean cerita pernah menak nong gini dulu-dulu di sampean sampai ya yo. Terus ikare tas apa itu ya mbak kelopo mbak Ika tas mbak Ika iku kok berapa bulan mas apa Mbak Ika aku dua bulan Mbak Ika iya Mbak Ika dua bulan ki tak daftar no jajal aku dhewe pertama kae kan yo gunku dibenekno mbek uang Mbak terus bareng ngono ki aku tak jajal aku pengen iso tak tutorial ning gone YouTube terus tak anu ni tak pelajari aku penasaran nek bengi ki ora iso turu nek gara aku urung jajal kuwi terus tak coba tenan tau penasaran banget aku malah penasaran terus tak jajal dadah email mlebu email mlebu tak ikuti terus kan gak iso sedino Mbak daftar kuwi kita daftar iki dhisik verifikasi dulu alamat terusanku adsen teko pin teko terusan apa jenenge rekening kuwi dadi satu-satu gak bisa langsung satu hari langsung jadi tak jual-jual engko piye carane engko nek kelar aku engko njaluk karo sapa aku yo alon-alon ndala alhamdulillah Google adsen teko karek nontonnya gajian yo karek wonge penontonnya nek semakin banyak kan yo karek ya pemirsa ya iki pokoknya kabeh Mbak Deni ya lagi belajar aku pun ya masih belajar tapi nek alhamdulillah ini kok Mbak Eka aku berhasil tak benekno ngene mak ini baru tak kayak mau dadi siji ben nek mak mbek baru ki langsung tak dumpuk dadi siji ben langsung cair Mbak meskipun gaji di bawah 1 juta umpamane ya iso cair tapi nek punya Mbak Eka kan berdiri sendiri karena punya tim sendiri kuwi kudu 1.300.000 apa 1.400.000 apa 300 ya lali aku minimal sak minggu berarti nek di bawah kuwi 1 bulan gak iso cair tapi uang gak bisa hilang ngene Mbak Eka ki tetep ditimbun kayak kita nyelengi ngono jadi umpama sebulan penghasilannya 300 ya besoknya 400 umpama amit ya lah kuwi dadi engko 700 sesuke neh untuk 300 jadi 1 juta sesuai ini 200, 1 juta 200 sesuai ini lagi 5 bulan pemenuhnya tapi lagi bisa dicairkan enggak konten konten kabeh ngono sak nang mlebu kampung youtuber di konten. Ayo, aku ngene iki yo belajar Mbak urung iso sempurna aku kadang yo njaluk warah Mas Arifin ditane kae yo ripaki saiki wis padha Ome ripake mbuh ome munyo mbuh ning ndi saiki kerja wisan. Tak delok. Tak delok sapa Mbak Mas Arifin suwi bu nek delok ning kontene lho. Yo wong saiki kan wis anu diceluk wong ndi-ndi Mbak dadi wala. Ora jarang nang omah wong ngene iki tanggane gak tau petuk Mbak. Nah iya. Soale wong yo gue sediluk sedino lagi setengah hari gue mau syuting neng di syuting neng Rembang neng Pati neng Jeporo buh neng Yogyo keliling terus nggak terlalu neng kantainnya lo apa rapi ki malah padet jadwalnya ya alhamdulillah sepi lah 10 menit ya mbak ya di lo engkas bisa rapi neng mbak Eda mana tuh kono ya waduh perjalanan ya enak setengah jam paling metu kok cepuki
Belok rono mulan. Aku bingung kok Mbak iki mengarahi ndi. Aku mengikuti Google kok. Termasuk pinter loh. Tak selok. Jumbel aku moro-moro bejudus kok pula orang ngomong nek budal Google nek bae nang budal apa ora tak enteni aku. Gak janjian gak apa Mbak jalo selok langsung aku budal rene. Aku jido apa ora. Aku yo gak endi-endi pemirsa wong nah bolone saiki ning gone rambu yo jeganggut ning omah. Karo ngenteni anake mulai Mbak delok kas pulang sekolah. Yo wis pemirsa yo iki didolani walah artis dari Jawa Timur. Ketemu. Nah, YouTuber. Walah terus seneng ngene iki. Yo silaturahmi Jawa Tengah. Ketemu wong Jawa Tengah wis kok ajas. Jas alhamdulillah. Wis ngono ya pamit. Mbak Deni terima kasih yang sudah menonton channelnya Deni Ismois. Tak dengar cerita melancar, diberi sehat, panjang umur, seger waras. Jangan lupa mampir nengguni channelnya Herdianti 123. Yes, Mbak Deni pamit. Cek kita tak laku taro. Dati wong apa aja sampai ngelarani wong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan Mbak, dan Mbak. Mbak, maksud pengaturanku yang salah ya.